Akan siap-siap, dan karena ini video get ready with me, jadi aku bakal ngasih tau kalian apa aja skincare yang aku pakai, terus juga aku makeupnya itu gimana kalau misalnya aku mau pergi-pergi santai gitu, karena ini udah new normal ya, jadi aku mau pergi keluar tapi makeupnya itu yang simple, yang biasa sehari-hari aku pakai aja, jadi aku bakal ngasih tau kalian. So keep on watching. Oke, pertama karena aku lihat di video aku pucet banget, jadi aku mau pakai lip care aku. Ini aku suka banget lip care-nya karena dia tuh melembabkan tapi dia ada warnanya gitu. Nih, lucu banget deh ini warnanya kayak, ini warnanya orange gitu kan. Ini awalnya aku pikir tuh gak ada warnanya, ternyata tuh dia ada warnanya. Tuh, udah ada warnanya kan, ini warnanya tuh kayak lebih ke pink-pink gitu deh. Aku suka banget warnanya tuh kayak bikin bibir aku lebih segar gitu. Padahal ini lip care bukan lipstick gitu, jadi aku suka banget. Oke, lanjut ya. Jadi di sini aku mau ngasih kalian pertama-tama adalah skincare yang aku pakai sekarang. Kalau kalian ngikutin video aku yang kemarin-kemarin, aku tuh sempat jerawatan parah banget kalau kalian ingat. Jadi mukaku di bagian sini sama jidat itu jerawatan. Kayak di sini tuh kemarin banyak banget. Ini masih ada bekasnya. Cuman jerawatnya udah nggak ada teksturnya, jadi tinggal bekasnya aja nih muka aku. Alhamdulillah banget, kemarin tuh kayak parah banget. Cuman aku kalau misalnya lagi parah kayak gitu, aku nggak pakai skincare dulu. Jadi aku sempat kemarin itu hampir sebulan aku nggak pakai skincare dulu. Nah, karena udah aku ngerasa kulit aku udah siap lagi pakai skincare, jadi akhirnya aku memutuskan pakai skincare yang aku pikir lumayan aman untuk aku pakai di kulit aku, dan aku udah cobain ternyata cocok sampai sekarang. Jadi ini skincare-nya aku udah pakai sekitar hampir 2 bulanan. Ini lama banget bener-bener aku pakai skincare ini, baru aku berani nge-review sama kalian. Aku tuh kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya aku pakai skincare, aku pengen lama dulu aku pakai ini, muka aku nggak apa-apa nggak sih kalau pakai skincare ini, baru aku nge-reviewin gitu. Jadi pertama, tadi kalian mungkin udah lihat ya di awal video, aku cuci mukanya pakai Evergreen Clean Facial Foam. Bentuknya tuh kayak apa ya? Menurut aku kayak gel gitu. Ini udah mau habis bahkan tuh. Dan tuh ngilangin minyak yang berlebihan ya, karena kulit aku ini kalau pagi tuh bener-bener kayak minyakan banget, tapi kalau ke malam dia tuh agak kering gitu loh menurut aku. Jadi ini bagus banget aku pakai pagi-pagi. Pokoknya enak aja sih aku pakai ini, nggak ada masalah sama sekali pakai facial foam-nya. Aku suka, sampai sekarang aku pakai. Setelah aku cuci muka dan mandi, pertama-tama yang aku lakukan adalah pakai toner. Ini aku pakai Kapas dari Silkot tuh. Nah, untuk tonernya aku pakai dari Advigreen juga, jadi aku sepaket nih. Nah, dia ini ada salicylic acidnya untuk mencegah jerawat dan komedo. Nah, ini tuh menurut aku membantu banget yang kemarin aku jerawatan ya. Nah, nanti aku bakal kasih tau kalian yang paling ampuhnya lagi untuk jerawat nanti ya. Aku bakal kasih tau kalian. Nah, ini biasanya skincare-nya aku taruh di kapas, terus aku resapin kayak gini. Kalau udah semua kayak gini, aku pakai ini, Intense Hydrating Toner Essence. Ini toner juga, cuma dia ada essence-nya gitu. Terus biasanya karena aku mager, takut misalnya tangannya kotor atau apa kayak gitu, jadi aku pakai kapas lagi. Sebenarnya pakai tangan aja sih orang-orang tuh, cuman
aku nggak tahu kenapa lebih percaya sama si kapas. Tuh, jadi toner essence-nya aku usapin juga ke muka pakai gini. Menurut aku essence-nya ini sangat-sangat cepat banget menyerap ke muka nih, bentar aja udah keserap dan nggak lengket sama sekali. Aku suka banget essence-nya. Jadi ini yang membantu supaya kulit tetap ternutrisi dan juga bisa menghaluskan juga. Nah, ini ada kandungan antioksidannya juga, jadi bisa untuk kulit yang kering. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau pagi kulit aku tuh berminyak banget, nah kalau malam kulit aku tuh kayak kering gitu loh. Jadi aku malam suka banget aku tap-tapin ini di muka aku agak banyak gitu, karena kulit aku kalau malam tuh lumayan agak kering gitu guys. Dan aku tuh kalau malam tuh sumpah aku tuh kayak pakai sheet mask aja udah kayak jarang banget pakai sheet mask, jadi cuma pakai essence, jadi cuma pakai toner sama essence doang. Oh iya, satu lagi, kalau malam ini aku pakai eye bag-nya yang dark circle reducer. Ini dari Evergreen juga. Nah, ini tuh dipakai malam, jadi dipakai di bawah mata sini aja kalau aku. Nih, kalau malam aku pakai ini, cuma ini kan siang jadi aku nggak pakai. Nah, karena ini aku mau keluar, jadi aku pakai Clear Daily Protection. Ini tuh kayak lebih ke sunscreen gitu, jadi melindungi dari sinar matahari. Nah, ini tuh ada SPF-nya, jadi cocok banget buat kalian yang mungkin kulitnya teksturnya berjerawat, karena dia tuh produknya teksturnya ringan banget dan dia tuh nggak meninggalkan white cast gitu, dan juga dia nggak berminyak gitu. Ada kan kayak sunscreen atau yang ada SPF-nya tuh kadang-kadang bikin kita kulitnya kelihatannya berminyak kan. Nah, kalau ini tuh enggak. Nah, aku enggak tahu ini sugesti dari aku atau enggak, tapi aku ngerasa aku pakai ini kulit aku lebih cerah, terus juga dia kayak lebih menyamarkan bekas-bekas jerawat di muka aku gitu. Jadi nih, kok kalian lihat nih ya. Kadang kalau aku tuh mau pergi, aku tuh kadang cuma pakai ini aja, enggak pakai foundation atau cushion lagi. Jadi tinggal kayak mungkin aku tambahin concealer, udah. Kayak udah sesimpel itu. Jadi ini tuh bisa menyamarkan bekas jerawat juga gitu loh. Jadi aku suka banget ini. Penting banget guys pakai sunscreen atau sun gel atau apapun itu yang melindungi dari sinar matahari. Oh ya, tadi kalian lihat aku pakai lip care kan. Nah, ini tuh dari Evergreen juga. Lembab terus juga nggak lengket sama sekali. Selain pakai lip care tadi, aku kadang seminggu tuh sekali atau seminggu dua kali. Kalau aku lagi rajin seminggu dua kali, kalau aku lagi malas seminggu sekali aja. Aku pakai lip scrubnya dari ini, aku dapatnya dari Evergreen juga sih nih. Nah, ini tuh lip scrub, jadi kayak dipakainya tuh nggak usah sering-sering, seminggu sekali aja. Jadi kayak ditinggal diginiin, baru didiamkan 1-2 menit terus digosok aja, simpel itu. Jadi kayak bikin kulit-kulit mati di bibir kita tuh keangkat. Scrubnya tuh kecil, terus dia nggak bikin bibir kita tuh berminyak. Aku suka banget yang ini. Jadi aku rekomen sih kalian pakai dua ini kalau untuk bibir ya. Pakai lip scrubnya dari Evergreen ini sama lip color care-nya ini. Ini cinta banget aku dua ini guys. Yang paling kalian harus wajib punya buat kalian yang berjerawat ya. Kalau misalnya kalian nggak punya jerawat, nggak usah aja. Cuman kalau kalian yang punya kulit itu mudah banget jerawatan, kayak aku nih mudah banget jerawatan, apalagi kalau lagi datang bulan. Itu kayak datang bulan tuh pasti selalu 1-2 biji tuh ada di muka aku. Jadi aku tuh nggak kaget lagi kalau ada 1-2 biji. Nih, kayak sekarang nih. Tuh, ini tuh kemarin tuh nggak ada. Aku lagi datang bulan sekarang, makanya aku pakai Kotex. Dan ini udah muncul. Nah, kalau aku ada jerawat, aku pakai ini. Ini adalah Acne Solution. Ini rangkaian terakhir dari Evergreen yang aku punya. Aku pakai ini guys, bener-bener. Kalau misalnya kalian nih punya jerawat kayak apa ya? Kayak dia tuh kayak ada isinya gitu. Kalian pakai ini aja. Besoknya dia tuh udah kayak mateng. Bener-bener mateng. Jadi tinggal kita panen aja nih jerawat, bentar lagi hilang gitu loh. Jadi kalau kalian kayak ada beruntusan atau ada jerawat, kalian tinggal totolin ini aja. Dan menurut aku dia tuh nggak pedis. Ada kan kayak total jerawat itu yang bikin perih banget gitu. Aku pernah merasakan itu guys. Dan ini nggak perih sama sekali. Enak banget dipakainya. Bener-bener tinggal ditotol aja nih. Kocok dulu. Nih. Tuh kayak gini. Jadi tinggal ditotol-totol aja. Ini biasanya aku pakai kalau malam ya. Nih. Malam hari, jadi ini kan mau pergi, jadi aku nggak totolin. Nah, biasanya kalau malam aku totolin tuh di bagian jerawat yang mau tumbuh gitu. Skincare-nya bener-bener cuma ini guys.
aku pakainya dari rangkaian Envigreen doang. Kalau untuk bersihin muka aku pakai Bioderma. Kalau misalnya habis pulang jalan aku pakai Bioderma. Terus bersihin makeup mata aku pakai Jansen Baby Oil. Ini kalian mungkin udah hafal banget mulai dari awal aku nge-YouTube. Aku untuk bersihin muka selalu pakai Bioderma sama Baby Oil. Ini doang. Jadi aku enggak pernah ganti-ganti. Pernah sih dulu tuh nyobain pakai Garnier. Ternyata enggak cocok. Oke, lanjut sekarang ke makeup. Pertama biasanya aku pakai concealer. Nah, ini concealer kesayangan aku, kecintaan aku. Ini dari Fitty Cosmetics. Ini waktu itu aku di endorse dan ternyata pas aku pakai aku secinta itu. Bener-bener enak banget nih pakainya. Nih dia tuh bentuknya stick. Jadi untuk ngeblendnya juga aku pakai jari doang, guys. Udah selesai. Ih, simpel banget. Bahkan kadang aku cuma pakai concealer doang, nggak pakai bedak. Kalaupun aku mau pakai bedak, aku cuma pakai pons ini aja. Atau kalau aku mau lebih kayak effort lagi, aku pakai cushion dari Emina. Ini aku pakai Emina Bare With Me. Ini yang shade-nya 01 light. Bahkan aku pakai cushion-nya kayak udah selewat-selewat doang. Tuh, kalau di bagian hidung. Tadi kan aku nggak pakai concealer di bagian hidung ya. Jadi aku pakai ini. Nah, aku pakai ini. Emina Magic Potion yang Sun Glow. Ini andalan aku. Ini udah botol yang ketiga. Lip tint andalan aku, nggak bikin kering sama sekali, makanya udah botol yang ketiga. Nih. Udah. Pakai lip creamy tint dari Emina juga, Peach Crush. Nih, warnanya tuh warna apa ya, warna bibir aku kayak cocok aja di bibir aku. Dan di muka aku cocok. Aku suka banget. Oh ya, aku nggak pakai shadow ya sehari-hari, jadi ini kayak nggak pakai. Jadi pakai eyeliner aja. Dan eyelinernya juga aku pakai di ujung-ujung doang gitu. Oke. Udah. Terus kalau aku lagi niat banget aku pakai maskara. Kadang aku pakai maskara juga bener-bener enggak niat banget kayak ya udah yang penting ada. Ini aku udah selesai, tinggal dibenerin jilbabnya. Udah deh, selesai! Makeup sehari-hari ala Resti, ala aku nih, bener-bener simple banget. Bahkan gak pakai bedak. Biasanya kalau aku kerja juga kayak gini, makeup aku. Oh iya, aku hampir lupa. Jadi di video ini aku mau bikin giveaway. Aku mau giveaway-in barang-barang DIY aku. Cuma ada satu pemenang. Ini. Jadi pertama dia akan dapat pouch buatan aku dari jahitan aku sendiri. Notebook. Sampulnya juga ini jahitan aku buatan aku sendiri. Bukunya bisa kalian ganti-ganti. Tumbler ini dari Envigreen. Tuh. Ini card holder, ini buatan aku juga. Tuh. Terus aku mau kasih kalian masker. Ini buat adik kalian sih. Ini maskernya kecil, jadi kalian bisa kasih ke adik-adik kalian gitu. Maskernya lucu. Ini jahitan aku juga. Terus aku kasih kalian Kutex. Ini warnanya cantik banget. Warna kayak hijau toska gitu sama ungu. Nih, aku juga lagi pakai warna ungu. Dua Kutex dari Miniso. Ini aku kasih kalian sheet mask. Nih dari Innisfree sticky notes atau stick marker, ini lucu banget. Cable protector. Nah, caranya gimana sih Kak dapat giveaway-nya? Sumpah gampang banget. Nah, di sini aku mau kasih kalian pertanyaan. Nanti jawabannya kalian bisa jawab di Instagram aku. Jadi pastiin kalian ke Instagram aku aja.
@triestirdejulvia. Nanti kalian lihat di postan terakhir aku ada foto-foto hadiah giveaway ini aku foto, dan kalian tinggal komen aja di foto itu. Pertanyaan pertama adalah brand skincare apa yang aku lagi pakai sekarang. Kalau kalian nonton video aku tadi, semuanya kan pasti tahu skincare apa yang aku lagi pakai sekarang brandnya. Terus yang kedua adalah kalian kasih aku alasan kenapa kalian pengen banget giveaway ini. Kalian tinggal komen aja di foto di Instagram aku. Kalian tinggal follow aja Instagram aku @triestirdejulvia. Pastiin Instagram kalian gak kekunci ya, jadi aku bisa lihat kalian juga. Good luck, semoga kalian menang dan bisa dapetin hadiah ini. Yah, mungkin itu aja video aku kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton video Get Ready With Me. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel aku. Dan jangan lupa untuk follow sosial media aku @triestirdejulvia untuk ikutan giveaway-nya. Thanks for watching and see you on my next video.